Halo, jumpa lagi di Orang dan Bobby Korputi. Ya, kali ini gue akan membahas sedikit mengenai yang pasti wine, ya. Karena ada beberapa kembali nanyain soal wine sama negara-negara hasil wine. Ya. Jadi negara-negara penghasil wine itu ya dibagi dua, ya. Ada Old World dan ada New World. Ya. Jadi Old World itu adalah negara-negara pertama atau negara-negara tua yang menghasilkan wine. Ya. Sedangkan New World adalah negara-negara yang sesudah Old World dia mulai ikut mengembangkan cara memproduksi wine. Jadi Old World apa aja sih Old World? Jadi Old World itu sebenarnya banyak. Ya. Ada Prancis, Itali, Jerman, Portugal, ya. Terus Kroasia, ya, Austria, itu adalah negara-negara Old World. Mereka negara-negara yang lebih dulu mengembangkan cara memproduksi wine. Sedangkan New World, nah New World ini seperti Amerika, Australia, Chile, Argentina, ya, New Zealand, dan masih banyak lagi. Nah tapi untuk di pasaran-pasaran Indonesia, itu yang paling terkenal negara-negara yang tadi gue sebutin. Terus keistimewaannya memang banyak sekali, tapi dengan majunya teknologi, ya, dengan sekarang ini perkembangan wine itu cukup cepat, ya, cepat banget dan beraneka ragam, ya, hampir ribuan, bahkan sekarang mungkin udah yang dikenal aja mungkin baru sedikit lah, biar gue kayak orang bilang gila wine ini banyak banget macamnya, tapi dia sebenarnya nggak hanya segitu, ya, dari jenis grape-nya aja tuh bisa macam-macam brand gitu, ya. Jadi wine itu sebuah produk yang mempunyai sejarah, ya. Selain dari kualitas dia punya sejarah lah, sejarah yang luar biasa gitu. Oke, nah nanti wine apa? Kita lihatlah. Itali dari Alto Adige, ya. Ini kayaknya dari timur laut nih, mulai timur laut biasanya dengan grape Pinot Nero. Ya. Pinot Nero ini kalau di negara lain, kalau di Prancis contohnya ini dari daerah Burgundy yang nomor satunya. Untuk di luar Prancis masih ada New Zealand yang menjuarai memproduksi wine dengan grape Pinot Noir. Oke. Okay. Nah, gua akan coba ini tapi nggak sekarang, ya. Gua cobanya nanti. Sekarang gua akan membahas dulu mengenai informasi yang banyak ditanyain sama para wine lover, ya. Pinot Noir, Pinot Nero sebenarnya sama, beda satu spesies, ya, cuman beda penyebutan lah. Ya. Nah, Pinot Nero ini dia spesifik dari wilayah negara Italia, namanya Trentino, salah ya. Mereka juga memproduksi wine dengan Pinot Nero dengan kualitas yang cukup bagus, ya. Gua akan tes ini next episode, ya, supaya kalian stay tune terus di channel Bring On Run. Oke? Dan sekali lagi, channel ini dibikin bukan tujuannya bukan untuk ngajarin kalian mabok atau cara kalian menyalahgunakan alkohol. Tujuannya hanya untuk sebagai informasi dan edukasi. Gimana sih kalian menyikapi kalau kalian dalam suatu acara yang diundang dan kebetulan kalian diajak wine dinner, ya, ataupun cocktail party yang memang ini party tapi ya kalian bertanggung jawab lah menyikapinya dan mengkonsumsi minuman beralkohol dengan baik dan tidak menggunakannya atau menyalahgunakan minuman yang mengandung alkohol. Oke? Tetap stay tune di Drink Orang. Next episode kita akan coba gimana sih rasanya. Kita akan tes Pinot Nero next. Oke. Okay. Jadi kalau untuk kalian ada beberapa pertanyaan, silakan jangan ragu-ragu bertanya di kolom komen. Thank you. Minum boleh.
maboknya.